Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalam. Selamat datang di channel saya Mukis Kalam. Sebelumnya salam ngarit dari Lampung, salam tren Indonesia, salam kami lover, salam satu hobi, serta salam satu profesi bagi seluruh peserta kami di seluruh Nusantara dimanapun anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Mukis dari Natua Padang Ratu Lampung Tengah Mas Bro. Hari ini kita berada di Pasar Kambing Adi Jaya dan Adi Jaya lagi Mas Bos. Dan ini kita mau review harga kambing seperti biasa Mas Bro ya. Kita mau tanya kalau cocok kita ya beli Mas Bos ya. Saya juga bawa itu sekitar 15 apa 16 tadi dari rumah babon-babonan Mas Bro, diri juga saya bawa. Oh, yang tali-tali hijau di sebelah sana Mas Bos, di belakang yang pakai baju merah. Oke Mas Bro, kita mau review harga kambing ya Mas Bos ya. Terlihat di sebelah sana ada dari luar kota juga Mas Bro, dari Sumatera Selatan. Cuman beberapa mobil saja, ada 3 mobilan Mas Bro. Kalau di depan kita ini ada mobil Bang Hanapi Mas Bro ya, dari Metro 22 Kambingan. Mas Bro juga ada banyak rekan-rekan dari Metro 22 Kambingan. Kalau Adi Jaya juga ada Mas Andi, Mas Biting juga Mas Bro. Oke. Jangan lupa saya informasikan Pasar Adi Jaya buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu mulai dari jam 5 subuh sampai dengan jam 10 pagi. Saya selalu minta bayar Mas Bro ya. Bayarnya pakai apa Mas Bro? Pakai BPJS. Kayak pakai jempol dan subscribe-nya Mas Bro. Ini saya mohon maaf suara saya agak serak ini Mas Bro. Karena kita juga agak kurang enak badan Mas Bro. Tapi kita tetap semangat review harga kambingnya. Oke, lanjut. Harga berapa Bro? 22,5 Bos. 65 70 cm 22,5. Iya. Nah, kurang dari 2 nih. Belum Bos. Kayaknya kambing kemarin ini ya. Iya, ini Bos. Yang kemarin ini Mas Bro kita review di pasar. 22,50, 65 70 cm. Harga berapa Bro? Gemuk kayak gini Bro. Walah, murah aja Bos. Harga berapa nih? Kasih 18,5. 1.850 ini Mas Bro. 60-65 cuman bulat badannya. Padat nih Mas Bro. Jenis rambut kacang Mas Bro. Tuh. 1.850 mintanya. Harga habis berapa Bos? 18. 60-65 cm Mas Bro ya. Tapi dagingnya ini luar biasa nih Mas Bro. Oke. 18 harga habis. Yang lain yang mana yang jantan nih Bos? Jantannya tinggal ini. Yang mana? Yang merah? Merah. Yang harga berapa nih merah? Minta 22 mintanya. Mintanya 22? Iya. 65 70 cm minta 22. Enggak kurang dari 2 juta Bos. Berapa? Enggak kurang dari 2 juta. Masih di atas 2 ini. Masih di atas 2? Iya. Di atas dua, sorry bro, ini kalau dilihat 60-65 cm, cuman bodinya udah bulat ya. Iya. 60-65 Mas Bro, sorry. Kalau 65 nggak nyampe dia. 60-65 dia Mas Bro. Iya. Cuman bodinya bulat Mas Bro, mintanya 2.200. Soalnya ini tak senti 60 cm, sama tingginya, cuman bodinya sudah bulat Mas Bro. Udah jadi bodinya. Harga habis berapa Bos? 2.050. 2.050 habis. Iya. Habis 2.050 Mas Bro. Iya. Oke lanjut, makasih Bro ya. Oke. Ah. 2.300. 65 70 cm. Harga habis berapa nih, Bos? 21.50. 21.50 Mas Bro. 65 70 cm. Gemuk. Jenis jawarandu umur 1 tahunan Mas Bro. Mantap, lanjut Mas Bro. Makasih ya, Bro ya. Dikit toh. 1 2 3 4 5 6. 6 ekor. Harga berapa nih? 13,5. 1.350. 60-65 cm Mas Bro. Campur rambonan aja Mas Bro. Jawarandu sedang juga ada Mas Bro. Jawarandu sedang Mas Bro. Nih rambon. 3, 4, 5, 6 ya. 13,50 Mas Bro. Kalau laktasi 1 sampai 2 kalian nih Mas Bro. 60-65 cm-an. Nih, kalau seperti ini udah sedang nih Mas Bro ya. Ini biasanya 6 bulan beranak nih sepertinya modelnya. Perempuan juga nih. Iya. Harga berapa betina? 1.200.
Ini 60-65 masih diri. Ini suruh angkatan kawin lah ya. Ini mas bro. Harga habis berapa bos? Habis berapa harga? 11,5. 1 juta dijual nggak? Belum dijual? Itu udah habis. Habis yang benar berapa? 11,5. 1.150.000 mas bro. Masih doro. Tapi gemuk mas bro. Ini babonan seperti ini udah standar mas bro ya. Nih untuk di breeding 60-65 cm mas bro. Betina ya lanjut. Ini kecil-kecilan punya siapa kayak kok? Ya saya kok. Ini harga berapa kayak kok? Turun 14,5. 14,50. Ini rambon kacang, rambonan juga di sini mas bro. Ada berapa ekornya kayak kok? Ada 8 ekor. 2, 4, 6, 8 ekornya mas bro. Harga habis berapa kayak kok? Harga habis. Ah. Itu bibitan seperti ini. 14,5 itu. 14,25 mas bro nih. Kemarin yang tanya untuk bibitan. Nih di bawah 15. 14,25 nih mas bro. Nih. Punya Bang Eko ada 8 ekor mas bro. Nih. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 mas bro. Ini kebanyakan rambon kacang sih mas bro. Rata-rata di rambon kacang. Ini tinggi badan ada yang 50-55, ada yang 55 cm mas bro. Ini mas bro. Mentok di 55 cm, harga 14,25 habis mas bro. Ini yang punya Bang Eko dari Lampung Utara. Yang lain yang mana yang babon-babon bang? Yang ini bang? Ini harga berapa yang hitam? Hitam itu sama. Oh sama yang merah ini, harga berapa nih? 3,1 juta. 3.150. Ini kalau lihat laktasi 2 ekor mbak? 2 ekor. 2 ekor 3.150 mbak. Berarti 16 dan 15,5 mas. Ini mas bro, rambon mas bro, yang satu cuman udah tua itu mas bro. Udah gak produktif lah menurut saya yang itu mas bro. Udah 4-5 kalian beranak. Ini 3 kalian mas bro. Laktasi 3-4 kali. Nah oke, okay. Saya informasikan juga. Kalau dilihat kami ini bagus ya mas bro. Cuman dilihat buntutnya ada bekas darah. Ini ada analisisnya cuma 2 mas bro. Ini habis beranak mati, kalau enggak dia keguguran mas bro. Kalau seperti ini. Ya mas bro. Jadi untuk melihat kambing kalau dibawa ke sini ke pasar seperti ini, kalau udah seperti ini, kalau nggak beranak mati dia pasti keguguran mas bro. Dari buntut aja kan kelihatan mas bro. Udah ada bekas darah nifasnya mas bro. Oke, lanjut mas bos. Ini ada bibitan yang super mas bro, bibitan bagus mas bro, jawaran dulu. Harga berapa bang Topik? Ini tadi beli 13 ini bos. Ini tadi belinya 13 mas bro. Yang ini 16 nggak dapat ini. Ini mas bro ditawar 16 1.600.000 belum boleh ini mas bro. Jawaran dulu. Kalau yang ini beliannya 13 tadi ini yang punya nih bang Topik yang punya. Kalau untuk bibitan memang agak tinggi ya sekarang mas bro. Nih ada orang tani juga mas bro. Ya lumayan kalau untuk bibitan pak. Kalau untuk bandotan turun dia. Ini mas bro. Itu ditawar 16, itu 57 sentian mungkin mas bro. Ditawar 16 belum boleh. Bibitan mas bro. Kalau bibitan masih tinggi. Agak mending sekarang bandotan mas bro. Yang dari 25 ke atas tuh lumayan mas bro. Oke, yang satu ini pembeliannya 13, itu ditawar 16 belum boleh. Nih, bibitan harganya mas bro. Lanjut. Oh, ini ada Bang Agus. Biasanya bawa Bang Agus ini punya semen bang. Bang Agus ini semen nih. Mana? Yang ini. Ini nanti ini. Nanti ini. Oh ini jawa semi PE ya. Harga berapa nih? Nilainya 2.050. 2.050 nih untuk kelas breeding mas bro. Breeding super. 2.050.000 nih mas bro. Calon jumbo nih. Paling ini umuran 10 bulanan mas bro. Besaran itu 9 bulan. 9 sampai 10 bulan mas bro. Semi PE mas bro. Nih Agus yang lain mana? Ini hamil. Oh yang ini hamil. Ah ini ya. Harga berapa? Rambon rambon super mas bro. 1.800. Iya. 1.800 hamil mas bro. Nih. Mantap. Yang bibitan harga berapa nih? 15,5. 2 ekor. 2 ekor 15,5. Tinggi badan 55 cm mas bro. 55 ke 60. Harga habis berapa nih bibitan Bang Agus?
3.050. 3.050 berarti 15 dan 15.5 Mas Bro. Oke. Ini tadi punya Mas Apip. Punya Bang Apip. Minta berapa dia? 3.300. Kalau ini tinggi badannya Mas Bro, 85 sentian Mas Bro. 3.300 punya Bang Apip ini tadi ya. Mas Bro. Tapi yang paling bagus saya paling sih punya sampean ini, penjenengan ini Mas Bro. Ini calonnya bagus tapi udah 2.050 Bang ya. Nih, paling umur 9 sampai 10 bulan Mas Bro. Tuh, tinggi badannya sudah 70-75 cm ini, Mas Bro. Mantap ini. Oke, lanjut. Makasih Bang Agus ya. Siap. Babon gede harga berapa, Bro? Babon gede harga berapa nih? Ini 3 juta. 3 juta semi PE, Mas Bro. 75 sentian, Mas Bro. Nih. Harga 3 juta masih bisa nego. Mas Bro. Klik. Harga berapa itu, Mbah? 11,5. Berapa? 11,50. 1.150, Mas Bos. Ah. 60-65 cm juga, Mas Bro. Laktasi 1-2 kali punya Mbah Sumari, Mas Bro. Ini salah satu bakul senior, guru saya juga nih, Mas Bro. Oke, itu harga pasnya berapa, Mbah? 11. Gak boleh, 9,5, Mbah. Oh, kalah. Itu udah harga habis berarti, 11. Harga habis 11, Mas Bro. Bukan ganteng-ganteng nih. Ini harga berapa ini? Yang ini toh? Harga berapa Mas Fajar? 17,5. 17,50. 60-65 cm Mas Bro. Cuman itu? Oh, ini bibitan Mas Bro. Harga berapa nih ramon kacang? 2.300. 2 ekor. 2 ekor Mas Bro, berarti 1.150-an. Kalau yang ini punya sama juga? Ini harga berapa nih? 16. Nih Mas Bro, kalau untuk bibitan memang udah masih tinggi Mas Fajar ya. Kalau untuk bibitan sekarang 16. Yang mana? Tuh Mas Bro, ada bandut gede Mas Fajar. Kita lihat punya Mas Fajar Mas. Wow. Serem ini. Harga berapa Mas Fajar nih? 2.700 nih Mas Bos. Oh. Mantap ini yang punya nih Mas Bro. Harga habis berapa nih Mas Fajar? 26,50. Ya Mas Bro, tinggi badan 70-75 cm ini Mas Bro. Tapi serem Mas Bro. Ini udah tua. Ini kalau usianya berapa tahun nih Mas? 3 tahunan ya? 3 tahunan Mas Bro. Oh, mantap nih. Oke, makasih Mas Fajar ya. Siap Mas Bro. Babonnya Bos. 2 juta Bos. 2 juta? Iya. Mas Bro, 70-75 cm. Jawara Andu super nih Mas Bro. 17. Nah, 17. Tawar 18, tapi mintanya benar 2 juta. Harga habis 2 juta itu? Habis? Ya, kurang 50. Kurang 50? Cuma 50 aja kayak ayam nguranginya loh. Kami gede ini loh. Ini udah jual murah, Bos. Nah, kurang 400 itu sekali ngurang. Kalau murah udah laku dari Pak. Oh, betul, betul, betul. Betul. Tapi belum untung. Katanya 19.50 ini Mas Bos, harga habis. Oke, lanjut Mas Bro. Bang Sam mana bawahnya, Bang Sam? Ini. Ke mana? Ini, dua. Bibitan, bibitan. Bibitan. Harga berapa, Bang Sam? 272. 2.700. Oh, sama ini. Ini Mas Bro. Paling 50-55 cm sama yang merah ini sama Mas Bro. Ini serabonan Mas Bro ya. Kasih murah aja diobral ini. Harga habis berapa nih? 2.650. 2.600. Habis. 2.650. 2.650 habis Mas Bro. Nih untuk bibitan catan Mas Bro. Paling umuran 4-5 bulanan. Ini Mas Bro. 2.650 2 ekor. Ya. Yang lain yang mana nih? Betina-betina enggak ada? Betina. Yang ini? Iya. Harga berapa nih? Ini 15. 1.500. Iya. Babonan. Babon ya. Babon laktasi 1 sampai 2 kali mungkin. Tinggi. Tinggi 65 70 cm. Nih. Punya Bang Sam nih Mas Bro. Yang lainnya mana? Dere-dere kecil? Ini. Ini. Sengaja. 650.000 betina Mas Bro. Masih bisa kurang. Masih bisa kurang. Ini habisnya berapa? 400. 400 saja. Enggak kurang dari 5 nih. Oh, enggak. Enggak kurang dari 5. Enggak. Kurang Mas Bro. Ini punya Bang Sam dari Solo Rejo nih Mas Bro orangnya. Ya Mas Bos. Ini yang bagus-bagus punya siapa nih Mas Bro ya? Woi, punya Kakak Ceng. Ini bawa bagus terus ini. Dari mana ini? Dari Propa. Bukan kasus yang di ini Lampung Timur, bukan. Waduh. Nih Mas Bro. Ini harga berapa yang bagus kayak gini?
19 jantan. Betina, Mas Bro. Ini betina, Mas Bro, semi pean harga 1.900. Ada 3 ekor, Bro. Ada 3 ekor, yang mana aja nih? 1 2 3. Ini, Mas Bro, betinaan. Semi PE semua, memang barangnya super-super tinggi badan. Yang ini 60 cm, 65 cm nih, Mas Bro. Itu 60 cm. Nih, Mas Bro. Ada 3 ekor harga 1.900 semi PE. Ini kemarin yang tanya dari daerah Prabu Mulih sama Sungai Lilin nih, Mas Bro, yang semi PE, semi PE ini. Ini betina aja 1.900, Mas Bro. Masih bisa nego ya? Untuk harga habisnya harga berapa, Bos? 18. 18 habis. Nih, Mas Bro. Harga ambil sendiri di pasar itu 1.800. Barang pun inden ya, enggak banyak, Mas Bro. Pilih, Mas Bro. Yang jantan nih. Ini jantan. Ini harga berapa nih semi PE juga? Ini sama itu. Sama ini? Ya. Harga berapa? Sama ini di kasih murah, Mas, ya. 4.800. Berarti ketemunya dang berapa ini? 2.3 nih ya. Nih, Mas Bro. Gandeng 4.800, Mas Bro. Kalau ini tinggi badannya, Mas Bro. Ini hampir 70 sentian, 70 sentian lah yang ini, Mas Bro. Nih, Mas Bro. Dua, kalau dicak berarti dia 21 dan 26, Mas Bro. 27, Mas Bro. Nah, cicakannya, Mas Bro. Nih, tapi harus gandeng ya? Ya bisa, satu. Satu aja. Kalau yang bagus itu harga berapa tuh? Itu 26. 26. Enggak kurang dari 25. 26, Mas Bro. Semi PE. Nih. Kemarin yang tanya bibitan super, bibitan super nih. Ini masih bibitan nih, Mas Bro. Bibitan. Masih bibitan, Mas Bro. Masih sangat muda. Nah, yang ini 2.350, Mas Bro. Tinggian badan 65 sentian, Mas Bro. 65 ke 70. 2.350. Untuk kambing super, Mas Bro. Yang ini punya sampean? Punya Mas Ulis. Mas Ulis. Oh, punya Mas Ulis, Mas Bro. Munting ini minta berapa tadi, Mas Ulis? Berapa ya? Oke. Nanti kita review langsung ke Mas Ulisnya, Mas Bro. Makasih, Mas Bro, ya. Siap. 3.450. 3.450. 3.450, 17 dan 17.5, Mas Bos. 60 65 cm ini, Mas Bro. Oh iya, Mas Bos, ini kita udah mau pulang tuh mobil, udah kita masukin di mobil kambingnya. Hari ini kita mau pulang dulu. Terima kasih untuk para pemirsa yang telah menonton sampai akhir. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam tenan Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kami di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Rio Abilatopi Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.